Selamat datang teman-teman acara semuanya, lagi ada di acaranya di tujuan Grab ya, di acara Grab ini tentunya adalah mahasiswi yang dari Mandua Madiun bos. Ini salah satu pesertanya yang manggon depan tapi lupa perubahan lokasi ya, iya tadi perubahan lokasi kok lupa ya. Nah, ini semuanya ada 50 atau 40 ini. Pak Telo semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini Pak Telo lagi di tempat di mana Anda belum tahu atau sudah tahu, di sinilah tempatnya. Di timur Kota Madiun. Timur Kota Madiun, kalau ingin tahu, aku pun juga ingin tahu. Hei, di sini tempatnya di yang dinamakan Gradi. Ini ketepatan Pak Telo lagi dari sekolahan ada acara. Wow, di sana bos. Kalau bos di sana wisatanya bos. Grade itu di sini bos. Ingin tahu cek? Ah, ini arah Grade mas. Ini nunggu anak-anak yang lagi jalan dari sana. Dari arah barat menuju ke sini. Jadi Pak Telo nunggu sambil ngopi dulu. Ya bos, ngopi nenek ini ki. Komplit menuju bos. Ayam. Iwak kali ini los. Goreng apa bu niku? Panggah matuk bos. Memanjakan mulut kita. Juga ada buah masih seger-seger. Mantap. Oke teman Pak Telo semuanya, salam hangat. Salam bahagia selalu. Pak Telo lagi ada di tempat wisata yang belum Pak Telo datangi. Tempatnya nyaman pol, bos. Ingin tahu keseruannya di mana? Seperti ini, bos. Oh, kolamnya. Ini ada jembatannya. Lah jembatan ini bos, nah ini bos Sungai Wilis bos, nah ingin tahu arah kesananya di sini tempat wisatanya bos. Di sini bos tempat masuknya ini. Grape. Duh. Caca tiba-tiba wis nek ono. Halo. Wes jan nyaman pol, dikenakne, diwenakne. Ya, teman-teman. Nggih, siap. Wah, iki tempat
Di sini juga ada warung. Waduh, ada pertama cinta damai. Wow, mantep bos, wahananya bos. Kita bahas jalan masuknya di sana nanti. Nah. Wah, wana wisata Grabi. Grabi bos. Hai. Wahananya mantap bos. Datangnya Pak Telo di hari Sabtu, jadi sepi pengunjungnya bos. Wis jati gede-gede bos. Lembah no kayu nih. Wow, pantesan anak kecil ngajak-ngajak kesini. Ternyata tempatnya seperti ini bos. Wow, pohonnya besar-besar bos. Masih pagi. Lokasi ini bos. Di loket masuknya nanti Pak Telo ada di luar aja dulu. Masih tutup. Wow, mantap. Seperti ini bos, lokasi di Grabi. Wah, utara Gunung Wilis. Nah, nek kono bos. Jadi terkipatela mau bawa ke sana nanti. Saya kebal. Terlalu panas. Saya pindah nanti. Oke. Jadi saya lihat cek-cek di sana. Ternyata nanti kumpulnya anak-anak itu ada di sana. Masih kejauhan nih. Biar nggak panas diambil lagi. Oke. Lanjut. Parkirnya di sini bos. Ini di depan karcis. Mau ke WC. Yap. Ada ringinnya, dapur jati, belum besi, mau nih los. Kayak jati nih los. Tempat parkir gini bos. Sat-sat. Hari Sabtu sepi bos. Jadi enggak terlalu banyak pengunjung. Sambil nunggu anak-anak Man Dua Madiun yang lagi jalan dari mulai dari sebelah barat sana menuju ke wisata Grabi. Oh, pinggir sungai bos, ini tempatnya nyambleng. Mantep bos. Dalannya dicor bos, dalannya. Nek pengen tahu tidak, dalannya dicor lah. Alah, jalannya dicor. Ya, ini jatinya. Oh, terbesinya yang butuh. Bulat rong 3-4 meter ini. Bulatnya. Di ereng-ereng Gunung Wilis yang bagian utara bos ini. Hari Sabtu sepi. Nanti tempat hiburan di sini. Tulisannya. Dibutuhkan segera tukang maido yang berpengalaman. Eneng. Nah, ini lokasi loket mau keluar di sini. Sambil nunggu anak-anak yang tadi belum sampai sini. Di sini, bos. Loketnya di sini, bos. Parkir roda 4 di sana, bos. Jangan takut. Kenapa harus malu?
Saya di sini bos, di depan bako sayur. Nih, pohon jatinya. Gimana, capek enggak? Terang-terang. Persiapan lagi sudah sampai ini. Sudah sampai grup lelaki hingga perempuannya. Acara ini nak ngerapi tempat wisata. Monggo yang mau berkunjung silakan ngedemne pikiran, nyantai-nyantai. Sudah singta antar ya iki mahasiswi-mahasiswanya mas, para pelajar mas. Ya mbak tuh bu, yuk kendele air batin ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah niki wau pun niki penulis niki. Kok ya mbak kendelem tuh bu? Nah kalau cinten. Lekare pahala. Nah, kan pun riyen. Nih, nih ya nih. Bunda apa mongga? Iya, mongga. Ya, ini bagian penata tanam ini mas. Tanaman. Mongga yang mau hiburan di wisata Grampi ini. Masnya yang ganteng ya. Mau dijauhkan lokasi biar nyaman pengunjungnya ya mas. Ya, ruang masuknya di sini, yang mau kunjung silakan datang. Sat-sat. Tempat masuk jalan bersih-bersih, kersane pengunjung tuh nyaman. Monggo yang datang di wisata Grambi. Oke, okay, oke. Okay. Petugas sik. Oh, sik sik so cukup sik Joko kabeh. Nek kene lho Pak, sesatane. Tempat parkir di sini. Los. Los. Sing butuh kayu iki, los. Di sini Pak Telo teduh-teduhnya. Ya, di tempat sini, Pak. Nasi goreng pakan barang bos. Oke, oke.